Oke teman-teman, selamat pagi, good morning ya. Ini waktunya kita saya memberikan susu untuk baby Mobi. Dan ini adalah keseharian saya teman-teman. Memberi susu, memberi makan, dan membawa dia bermain. Hanya itu yang bisa saya berikan atau saya tunjukkan kepada teman-teman dalam perawatan dan perkembangan bayi monyet yang telah saya rawat ya. Jadi banyak teman-teman yang mengatakan dengan video saya itu sangat membosankan, very boring. Oke teman-teman, saya sini klarifikasi saja bahwa saya ini bukanlah pembuat film teman-teman. Inilah yang saya bisa, seperti inilah yang saya kerjakan teman-teman. Karena saya hanya merawat mereka saja, bukan untuk memfilmkan mereka teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang bosan dengan video saya ini, saya harap dan saya sangat menyarankan untuk Anda pindah saluran atau menonton saluran lain teman-teman. Sini mungkin saya tidak memakaikannya popok, tidak memakaikannya baju. Jadi ya seperti inilah keadaannya teman-teman. Sekarang kita kasih baby Mobi susu dulu teman-teman ya. Banyak yang meminta saya untuk memandikannya. Dulu di channel saya yang lama itu, saya pernah mengikutkan saran-saran dari penonton yang menyuruh saya memakaikan baju, memakaikan popok, tapi saya dikenakan pelanggaran oleh YouTube teman-teman. Makanya saya tidak lagi terlalu mendengarkan saran-saran yang seperti itu. Ini mobil udah lapar teman-teman. Mobi baru bangun tidur ya teman-teman ya. Bagus, tangannya jangan di situ, Mobi. Tangannya nih, tangannya. Pegang situ, pegang. Jangan didorong. Saya ini tidak sama seperti channel-channel atau saluran-saluran lain teman-teman, seperti saluran Kamboja ya, yang membuat monyet-monyetnya memakai baju, memakai popok, dan berjalan dua kaki, bisa menari, bisa lompat-lompat, bisa melakukan pekerjaan manusia teman-teman. Saya tidak bisa seperti itu. Karena saya ini bukan pembuat film teman-teman. Jadi ya, saya melakukannya ya seperti hewan. Seperti apa adanya monyet. Monyetnya bergelantungan ya bergelantungan teman-teman. Saya tidak menjadikan dia seperti manusia. Seperti memakai baju, memakai popok, bisa berjalan dua kaki, bisa menari-nari. Saya tidak bisa teman-teman, karena saya hanya membuat video keseharian saya merawat bayi monyet. Jadi buat yang berkomentar di video saya yang di kolom komentar, saya tidak akan menyebutkan namanya teman-teman, karena saya takut nanti mereka tersinggung ya, mereka marah. Mungkin sebagian teman-teman juga banyak yang meminta saya untuk memakaikan popok atau memakaikan baju. Jadi di sebagian teman-teman juga ada yang mengatakan jangan memakaikan popok dan memakaikan baju. Gitu teman-teman. Nah, saya di sini tidak mau disebut sebagai penyalahgunaan hewan atau penyiksa hewan teman-teman ya. Karena saya sangat menyayangi hewan-hewan yang saya rawat.
Iya, Bi. Udah gitu, teman-teman, kita kenyang gitu. Udah habis banyak ya, teman-teman ya. Nah, tadi segini. Sekarang tinggal segini, teman-teman. Nah, teman-teman, saya mohon maaf kepada teman-teman ya yang mengatakan itu, yang menyuruh saya memakai ini, memakai itu, yang mengatakan video saya membosankan. Ya begini, teman-teman, memang video yang saya upload setiap harinya memang seperti itu. Di tempat pun yang sama. Saya tidak membuatkan dia panggung. Saya tidak membuatkan dia baju yang cantik. Saya tidak mengajarkan dia untuk jalan dua kaki. Yang bagaimana di situ mengajarkannya mungkin secara diikat atau disiksa dulu. Ya saya ya seperti ini adanya, teman-teman. Seandainya dia tidak mau berjalan, ya saya gendong. Ada juga yang mengatakan saya terus menggendongnya sepanjang hari. Lucu, teman-teman ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Dia nggak mau berjalan, ya sudah, nggak masalah, nggak apa-apa, teman-teman. Kalau dia jalan, ya syukur. Kan nanti suatu saat dia pun juga bisa jalan, teman-teman. Mobi ini masih bayi, teman-teman. Belum bisa seperti yang besar. Langsung berlari, melompat, belum bisa, teman-teman. Nah, kalau dia yang mau berjalan, ya berjalan. Kalau tidak, ya tidak. Nah, seperti ini, Mobi. Nah, tidak. Mobi, jalan, Mobi. Mobi, ini. Ini Mobi. Mobi, ini Mobi. Sebenarnya apa ya, teman-teman ya? Sebenarnya sangat menyedihkan ya seperti itu ya. Katanya pecinta hewan. Nanti saya memakaikan baju, memakaikan popok, katanya penyiksa hewan. Jadi yang mana yang benar, teman-teman? Apakah harus saya jadikan sebagai sirkus? Saya jadikan dia seperti manusia berjalan dua kaki? Ambil botol susunya. Ya, pintar lebih. Tipis dia, mantap. Oke, teman-teman ya, bagi teman-teman yang mengatakan video saya ini membosankan, saya sarankan untuk cari saluran lain saja, teman-teman. Seperti saluran Kamboja, nah, itu sangat bagus, teman-teman. Saluran Kamboja, memakai baju, bisa berlari, bisa berjalan dua kaki, bisa menari-nari, bisa melakukan pekerjaan manusia, itu sangat bagus, teman-teman. Kalau untuk menonton video saya ya seperti itu terus, teman-teman. Sangat membosankan. Video saya ini sangat membosankan, teman-teman. Karena saya hanya merawatnya saja. Tidak memperlakukannya yang ini dan yang itu. Melihat mereka bisa berjalan saja sudah syukur, sudah senang, teman-teman. Kenapa? Lebih kenapa? Mobi marah? Mobi marah gitu? Oke, kenapa gigit? Kenapa gigit? Lebih? Saya minta saran kepada teman-teman, tunjukkan saya apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan hewan dan yang mana yang tidak melanggar atau melakukan penyalahgunaan hewan.
merawat bayi monyet, katanya penyalahgunaan hewan. Terus sudah dirawat, disuruh pakaikan baju, pakaikan popok, disuruh berjalan dua kaki, tidak apa-apa. Terus ada yang mengatakan lagi penyalahgunaan hewan. Saya bingung, teman-teman. Saya membuat video ini, saya upload hanya untuk melihatkan perkembangan bayi monyet yang saya rawat, teman-teman, bukan untuk memfilmkannya. Nanti teman-teman heran kalau bayi monyet bisa berbahasa manusia. Kalau ada yang seperti itu gimana, teman-teman? Monyetnya bisa berbahasa manusia. Oke, Mami. Sudah kenyang? Sudah kenyang, Mami? Sudah kenyang? Tambah susunya lagi. Dekat sini, dekat sini. Susu lagi nih. Bensin, bensin, bensin. Oh iya. Diri. Berdiri cepat. Sini, ha. Ha. Udah tuh susu botol susunya. Ayo. Ambil. Cepat. Ambil. Ha. Ambil. Teman, kita takut, kita takut. Ayo. Ya. Saya main-mainnya ya. Saya minum susunya ya.